ceritanya saya baru selesai ngedit, mata capek lihat layar laptop, sejenak menghabiskan waktu untuk melihat yang hijau-hijau di sekitar rumah untuk menyegarkan mata saya kembali setelah lelah melihat layar laptop. Boleh juga saya ditemani oleh anabul-anabul saya yang selalu ikut kemana saya pergi. Bunga liar tapi indah, cantik, warnanya cukup menawan, ada ungunya, ada pinknya. Tuhan tuh memang luar biasa. Pohon mangga ini sudah sangat tua. Dia mulai tumbuh itu ketika saya masih duduk di bangku SMP. Dan sampai sekarang dia masih ini berbunga lagi. Jadi saya siap-siap untuk panen mangga lagi. Ini jenis mangga udang, mangga parapat yang kecil-kecil itu. Nah, lihat itu pokok pohonnya udah tua. Kadang-kadang kita kalau melintasi bawah harus hati-hati. Takut dahan-dahan yang tua itu bisa jatuh. Jenis pakis dan anggrek yang tumbuh di pohon mangga seperti benalu sih. Tapi ini kayaknya ini anggrek, ini yang satu ini. Modelnya anggrek. Tapi saya tidak tahu namanya apa. Bunga pakis yang ditanam oleh almarhumah mama saya. Ini peninggalan dia. Satu waktu nanti kalau ini saya mau bagi-bagi anaknya, mau dipecah-pecah, taruh dalam pot. Dia memang bolong, tapi bukan janda bolong ya. Bolong karena ulat. Bunga kecil ungu yang tumbuh di antara rumput, cantik ya perpaduan warnanya. Sekali lagi Tuhan itu memang luar biasa.